Gak ada sumber. Jatuh ininya. Gak dihitung dah. Murah tuh ya. Berapa? Harganya meraket 4.000. Murah. Untuk telur pindang murah. Murah guys. Rasanya juga oke. Enak. Enak. Nah guys, Pak Gondrong. Jakarta boleh juga tahu pernah ke Jakarta. Oh pernah ke Jakarta? Ada barat yang di Pasar Mistik. Pada buka? Disuruh orang ikan sana. Oh, belum jadi. Sudah jadi dari berapa tahun lalu. Oh, udah dilepas gitu. Lepas. Oh, sudah. Lepas Semarang. Pasar Mistik. Apa namanya? Jakarta Selatan. Mistik Pasar Mistik. Bukan Pasar Mistik bukan ya? Pasar Mistik apa itu namanya? Mistik. Oh, mistik goib. Mistis. Mistis. Juga pernah di Cikarang. Cikarang, oh, Cikarang juga? Apa Cikarang? Ya, tahunya bang? Tidak tahu dong, nih. Ini tahunya cobain dong, tahu dong. Jabodetabek. Jabodetabek. Ya. Oh, Jabodetabek pernah pak ya? Durian yang mantep loh. Berani dia. Kalau tiga. Gila. Nggak rugi guys. Keliling-liling. Depan sekolah. Dapat sesuai di hati ya. Di depan bat sekolah dia. Kayaknya rame ya. Mantap guys. Satunya dong bang. Nambah deng, nambah bang. Semarang suka makan soto begini di pagi. Ya kan? Banyak sampai keliling-keliling. Berarti masuk mirip abang ya? Masaknya nggak pakai garam, ya kan? Saya guys kalau makan masak nggak pakai garam saya bang. Oh iya garam. Ngambil rasanya dari mana? Ngambil rasanya dari beli, misalkan masak ikan, belikan gurame di pasar. Saya beli di padang ikan tongkol palanya, untuk dibanyakin kuahnya. Udah saya masak sama itu, tinggal tambah asam. Garamnya ada dari sananya, dari bumbu yang itu. Masaknya nipu. Masak lagi. Kalau kurang mantep, beli rendang satu. Masukin rendang. Ini rasanya udah ada bumbu rendang, ikan. Makasih lu mau makan. Sekarang nggak begitu lagi udah dimasakin. Aman. Enggak minta banyak kuahnya. Makan deh. Yang tinggal aman dong. Enak. Rempah-rempah. Tahunya cobain bang, mantep. Dia selalu ada tempe, tahu, bakwan sama perkedel. Perkedel enggak? Ntar makan lagi. Sampai jam berapa nih mas? Jam 6 sampai jam 2. Oh jam 2. Malam? Malam enggak buka. Jadi apa tempatnya malam? Malam
malam ngambil pasok. Oh, enggak ada yang buka, enggak ada. Capek apa? Capek ini. Hasil rezeki orang dah yang lain, ya enggak yang ini terus lah. Dulu malam di nasi goreng. Oh, nasi goreng iya. Saya senangnya mau warung kayak gini kan ngasih rezeki ke orang. Iya. Jadi maksudnya jam 2 udah, ntar orang kan laku lagi yang lain. Nah, jangan kayak yang gede-gede 24 jam orang kesana semua aja. Rezeki orang. Kenapa? 24 jam tenaganya. Iya, ngasih rezeki orang lah. Orang lain jualan kan dia bisa laku juga. Ya enggak, Bang? Ini. Tuh. Jangan diambil rezeki kita semua. Saya jadi tutup dari mana ya? Apa ya? Apa enggak ditutup? Jadi saya jadi tutup dari mana? Dari apa? Dari kamar jangan. Iya, enggak lupa. Tahu sini kelihatan enggak? Enggak kali. Udah duduk. Saya juga suka begitu kan. Enggak apa-apalah. Gimana rasanya? Mantap. Ini kasih sambal baru mantap ya. Punya khas soto khas Malang itu ya, khas Malang. Semarang memang dia maksudnya Semarang. Ini orangnya orang Salatiga. Modelnya begitu dia. Manis, gurih. Kalau mau pedas ada pedas. Terus ininya semua manis-manis. Ya. Kenapa manis gurihnya di samping itu udah gurih dikasih kuah gini ya nih. Selalu dikasih kuah jadi kayak mie ayam gitu. Mie ayam kan dikasih kuah tempenya apa ayam. Habis habis kita ya. Habis. Habis ya nih habis. Mesti ada ini ya. Ada bacem-baceman itu. Di meja. Ada gorengannya. Makannya santai. Lamongan enggak. Lamongan dia enggak begitu manis. Orang Surabaya enggak begitu suka manis. Gue petis saya deh. Apa-apa dipetisin. Berapa nih, Mas? Jadi hitung. Oh, pakai HP ya. Pakai HP langsung ke Pak Gondrong laporannya. Online. Itu telurnya 3 pertama. Sotonya berarti semua 17 sotonya. Soto 17. Telur 3. 3. Saya sate telur itu 1. Ini yang sate apa nih? Sate ayam. Sate ayam 1. Abang? Saya kerupuk 1. Oh ya, kerupuk juga aku. Kerupuk 2. Kerupuk 2. Kerupuk 2. Terus sama tempe 1. Tempe 1. Saya tahu 1. Tahu 1. Teh. Satu ya, air putih enggak usah. Air putih gratis. Wah, wow, masih ada yang gratis. Ya, semua 41. Pas satu. Murah, Pak ya. Gak makan bertiga. Biasanya kalau pas waktu ada liburan ke Jakarta penuh ini kan? Ke sini. Saya dulu pernah ke sini mau bikin videoin rame banget. Pernah saya lewat sini. Kok rame enggak mau. Jadi masaknya di mana, Mas? Di rumah. Rumah di mana, Herman? Itu di Peringgading situ. Oh, Peringgading dekat di sini. Lewat Jagelan Selatan masuk aja. Kalau lewat situ, anu. Susah ya? Lalu, belanja-belanja pasar mana nih, Mas? Kalau belanja itu di pasar Juar itu. Oh, pasar Juar. Ini yang banyak dagang-dagang makanan di mana, Mas? Di mana, Pak? Yang banyak dagang-dagang makanan pinggir jalan. Pinggir jalan. Saya kan mau bikin video gitu. Oh. Daerah mana, Mas? Yang pagi-pagi. Satu lagi. Daerah mana itu? Jarang titip sama kayak yang deket-deket sini tapi banyak-banyak kuliner loh. Kuliner kaki lima kayak gini. Oh, yang di lurus saja. Lurus saja ya. Halal tapi kan. Halal, Pak. Ini Mas, udah enggak usah kembali, Mas. Ini kenang-kenangan.